pada episode kali ini terlihat Bella mengajak Saleha ke sebuah beauty center untuk melakukan treatment agar terlihat makin cantik. Karena merawat diri dan menyenangkan suami itu adalah ibadah. Tentu saja Saleha yang cantik terlihat makin cantik dan Nando pun menyukainya. Bahkan gak segan-segan Nando memuji Saleha di depan orang lain. Tapi Mimi ini malah selfok sama muka Bella, kasihan banget. Tampak di mata Bella ada rasa cemburu yang sangat dalam, tapi bagaimanapun Bella tetap harus menahan ego dan kecemburuannya sebab Saleha dan Nando sudah sah sebagai suami istri. Sudah tidak mungkin ada harapan lagi buat Bella untuk menggapai hati Nando. Ya mau gak mau Bella harus ikhlas. Lagi pula dilihat-lihat sih Bella tidak sejahat itu ya teman-teman untuk merebut Nando dari Saleha. Nah di sisi lain nih ya, Nando dan Ferdi memang gak pernah akur. Bahkan Ferdi ketakutan banget dengan adanya Nando serumah sama mereka. Cepat atau lambat ia akan tahu bahwa Ferdi adalah adik kandung Bella dan bukan anak kandung Pak Rahmat. Belum lagi Saleha mulai tegas pada Budita bahwa Budita sudah tidak boleh lagi dekat-dekat dengan Saleha maupun Nando. Ya ini membuat Budita geram sih. Ia sedang mengatur siasat agar Saleha, Nando, bahkan Bu Heni dan Pak Rahmat angkat kaki dari rumah itu dan kalau bisa selama-lamanya mereka tidak akan pernah kembali lagi. Keberadaan mereka berempat membuatnya akan menghalangi jalan buat Budita dan teman-teman untuk bisa menikmati harta kekayaan Pak Rahmat dan juga agar rahasia-rahasia yang mereka sembunyikan tetap terus terjaga. Dan juga mereka bisa tetap hidup dalam kemewahan tanpa harus bersusah-susah berusaha. Dan pada akhirnya para manusia-manusia serakah ini akan bekerja sama untuk bisa melenyapkan Saleha dan juga Nando. Harta ketamakan dan juga dendam membuat mereka buta mata. Tapi kita ingat ya teman-teman, di sini kan peran utamanya adalah Saleha dan Nando. Karena suatu saat kejahatan mereka pasti akan dapat balasannya. Kita tunggu aja kapan itu terjadi. Jadi pantengin terus, kan kita bakal update next video. Sampai ketemu, bye-bye.